ada yang nanya cara memasang komputer bagian bawah ini ya, karena banyak sekali yang kesulitan saat memasangnya. Karena pemasangan ini harus presisi, tidak boleh miring. Miring sedikit nanti tidak bisa disetel. Kadang dikencengin stangnya masih oblak, tapi stangnya berat seperti itu. Ini harus presisi. Nah, alat untuk memasangnya saya tanpa menggunakan tracker ya. Cuma menggunakan bekas komputernya ini aja. Ini saya gerinda bagian pinggir-pinggirnya biar ini mudah masuknya tuh. Masuk seperti itu. Cuma saya gerinda aja sekelilingnya. Terus pemasangannya cuma seperti ini aja. Ini kita pasang seperti ini dan kita pasang di bawahnya seperti ini. Lalu untuk ngetoknya saya cuma menggunakan besi kayak gini ya. Ini besi bekas apa lupa. Cuma tebal segini, nanti ngetoknya cuma sekelilingnya seperti ini. Jadi nanti bunyinya kelihatan kalau ini udah mentok ke atas atau presisi di atas di dudukannya pas. Dia itu bunyinya beda. Kalau diketok biasanya bunyinya tek tek tek. Nanti kalau udah mepet tak 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 seperti itu. Coba ya kita praktekkan. Kita kasih grease ya atau paslin. Nah, ini komputer yang barunya. Nah, setelah mepet seperti ini tinggal kita taruh di sini ya. Ini untuk melindungi agar komputer di bagian dalam atau yang baru tidak rusak. Pakai besi apa aja boleh, yang diameternya sama ini lebih bagus lagi. Saya punyanya cuma kayak gini. Nah, perhatikan ya bunyinya ya. Ini udah mepet ke atas atau pas dudukannya, jadi bunyinya itu beda. Kayak ada benturan besi sama besi. Tang tang seperti itu. Bunyinya seperti itu, lebih nyaring daripada saat belum pas di dudukannya. Ini tinggal kita ambil ya. Nah, seperti ini setelah kita pasang. Ini dijamin presisi ya, pas di dudukannya. Untuk yang lainnya mudah, yang atas caranya sama, cuman yang paling susah itu kebanyakan yang nanya di bagian bawah ini, yang paling susah ya. Oke teman-teman, sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat.